misalnya kerumunan mahasiswa musuh yang diperlakukan. Inilah mereka semua. Kelihatan kamu banyak tidur berarti. Ini masa seneng belajar di rumah. Kenapa bro? Karena bisa mengeksplor pendidikan lain pada keluarga kamu. Kelihatan mengeksplor. Gak kamu terus terang aja. Kamu main game atau belajar? Ketawa Pak Rektor. Ternyata bilang menyenangkan itu gak? Satu gak dimarahi dosennya. Dosennya ada kreatif ya? Yang diberi Pak Rektor mandi dari tegur ya. Dosennya ada kreatif ya? Kreatif atau cuma gitu-gitu, baca ini, baca itu. Universitas Sumatera Utara memiliki dosen yang kreatif. Kenapa kamu ngomong luas kamu ketakutan? Pandemi terjadi, masih aman. Perang Rusia Ukraina harga meningkat, BBM meningkat, termasuk minyak goreng. Dan kali ini kita tidak bisa kendalikan. Saya malu. Saya Pak Wali Kota, ini tiap hari. Belum benar gitu ya Pak ya? Tiap hari laporin masyarakat, bagaimana Pak ini sudah masuk jatuh kita. Maka hari ini, kalau kita bicara public policy, ini mesti dirubah. Saya bilang, mesti rethinking tentang politik pangan kita. Mestinya rasa-rasanya blok itu dikembalikan lagi. Jaga itu pangan nasional. Kalau nggak bisa 9 pokok, ya berapa dulu lah. Kalau beras, terkendali sampai hari ini. Kok berdiri saya kiri teriak-teriak apa, ternyata dia melukis wajah saya. Dan ini ternyata yang saya temuin saat virtual dan mendapatkan sepeda dari saya. Makasih. Temanya menarik karena terkait dengan disrupsi, ini temanya Pak Rektor keren. Dan orang-orang akan merasakan bagaimana perubahan-perubahan ini terjadi. Dan tadi kita diskusikan sama kawan-kawan mahasiswa dan ternyata mereka cukup antusias. Bahkan mereka sendiri mendisrupsi banyak aktivitasnya. Mulai dari bagaimana belajar, bagaimana mereka melaksanakan merdeka belajar. Dan kemudian dia praktek di masyarakat, ada yang buat aplikasi, pemberdayaan. Menurut saya, kawan-kawan mahasiswa USU sudah siap menjemput peradaban ya, yang sedang berubah, peradaban baru, sehingga adaptasi kebiasaan barunya jalan. Dan ternyata dari pihak universitas sangat membantu, dosen-dosennya mendampingi, sehingga kenyamanan dalam belajar itu terjadi. Maka tinggal kemudian target-target yang ingin dicapai sesuai dengan talentanya bisa diarahkan. Keren lah, hebat ini.